Saka ikut sama saya, Congan, sama teman-teman orang lima. Jadi jam 10 tuh bareng? Bareng sama saya, Pak. Benar? Benar. Enggak, berarti? Saya jadi saksi Saka, Pak. Oh, di pengadilan? Iya, di pengadilan. Tapi kenapa saksinya nggak diterima? Tidak. Saya nih, Pak, sidang nungguin dari pagi. Oh. Sampai dipanggil. Bapak nyampein nggak di pengadilan bahwa Saka nyampein, itu pada waktu, Pak, itu bareng saya? Nyampein semuanya, tapi nggak didengerin hakim. Maka saya tuh melongo aja. Kok gini sih? Kok gini sih? Nggak disumpah, nggak apa. Saya Bapak jadi saksinya disumpah nggak? Enggak. Saya duduk sama anak-anak nih banyak, Pak. Bapak kan saksi di BAP? Iya. Bapak di BAP jadi saksi? Iya. Jadi saksi? Menyatakan iya. Seperti ini? Iya. Sama omongan terus dimasukin ke pengadilan? Iya. Tapi Bapak tidak jadi saksinya tidak diambil sumpah? Enggak. Loh, kan saksi di pengadilan disumpah dulu, Pak? Enggak. Makanya saya itu kok gini? Sampai jam 9 malam. Sekali lagi nih. Ini penting, Pak. Iya. Bapak di BAP jadi saksi. Iya. Tanda tangan. Tidak di bawah tekanan. Bapak menyatakan di BAP apa? Ya sakit itu, Pak. Bercerita kayak gitu. Bahwa Saka itu bersama saya. Bersama Bapak siapa? Sadikun. Bapak Sadikun. Iya. Bapak Sadikun nongkrong. Nongkrong di rumah neneknya. Neneknya terus pas kayak gitu saya ke bengkel. Ke bengkel jam sampai 12, jam? Jam 12 ya. Kan nyampe sana kan, Pak, di bengkel kan. Kesana kan lewatnya. Iya, oke. Sampai bengkel jam berapa? Pas pom bensin nih di apa? Di atas flyover nih ya. Ada polisi. Maka saya kan duh, takut razia kan. Sebentar dulu. Di atas flyover jam berapa ada polisi? Jam 10 pas saya keluar nih mau ngantri. Oh, berarti motor. Sudah ada kejadian kecelakaan? Iya. Kecelakaan atau dalam putusannya pembunuhan? Iya. Ya pokoknya itulah. Pikir saya tuh, oh razia, takutnya anak-anak pada motor. Jadi waktu polisi sudah menemukan mayat tergeletak itu, Bapak dalam posisi melihat polisi ada di situ? Melihat, tapi kan dari pom bensin, Pak. Saka waktu itu di mana Saka? Sama saya, ikut. Bener, Pak. Demi Allah. Ngapain saya bohong, makanya bener, saya, Pak. Saya berani jadi saksi itu, Pak. Asli loh, Pak. Asli. Saka bersama Bapak. Sumpah demi Allah. Berani, Bapak. Berani, Pak. Dikenakan pasal kesaksian berani. Palsu. Kalau istri palsu nggak ada pasalnya. Biar nggak tegang. Nah, jadi Saka tuh dibonceng sama Bapak? Iya, Pak. Dibonceng sama Bapak? Iya, Pak. Bener, Pak? Bener. Ya, oke, dibonceng sama Bapak terus kemana? Ke bengkel. Ke bengkel. Cuma teman saya kan yang punya bengkel kan lurus aja. Nyetep motor teman saya nih. Saya belok. Ke daerah Sumaja tuh. Ada polisi. Razia takutnya. Jadi saya muter ke Bukopin, ke Talun sana ngamanin. Coba kalau pakai helm. Ya kan enggak tahu kan nama darurat. Atau kalau Bapak ke situ terus kalau kena tilang. Kalau saya pakai helm. Bukan, kalau Bapak ke situ Bapak kena tilang. Selamat, Saka. Bener nggak? Maka saya kaget. Ya kan, kalau ke situ Bapak terus kena tilang. Selamat Bapak, Bapak kan bisa ngomong. Waktu itu saya di situ nih kena tilang. Ini bukti tilangnya. Salah, makanya kalau ada polisi jangan takut. Ya kan, lihat kondisi. Kayaknya sih dasar apes itu. Ya, habis itu ke bengkel. Ke bengkel. Habis ke bengkel. Teman saya kan bilang, yang di bengkel tuh ada tabrakan di situ. Oh, kirain itu razia. Maka saya kan nama Saka sama teman-teman yang lain di sini nih, cari aman aja lah. Takutnya apa-apa kan. Jadi lewat dari sampai 17 tuh, Pak. Muter lagi. Ini gara-gara suka menghindari polisi. Sampai sini saya itu jam 12 malam nih ya. Udah saya nggak tidur. Kenapa sih takut sama polisi? Enggak, saya nggak takut. Loh, kenapa waktu itu harus muter-muter segala? Jangan, teman sayanya kan nggak pakai helm. Oh, karena nggak pakai helm? Iya. Padahal nggak apa-apa, ditilang lebih bagus daripada masuk penjara 3 tahun. Ya dulu saya belum punya SIM, Pak. Belum punya SIM? Iya, sekarang. Iya, karena takut. Ya takut kan. Iya. Namanya yang lain-lainnya itu, sayangnya itu, aman. Makanya hidup itu penting melengkapi-melengkapi. Iya, kadang-kadang suka apes. Iya. Ya apesnya kayak gini. Takut ditilang penjaranya 3 tahun. Iya, iya. Ke bawah. Nah, maka itu apa? Habis itu langsung dari bengkel jam berapa? Jam 12. Langsung pulang. Pulang.